Hai sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Irda Vlog and Kuliner. Hari ini Irda mau sarapan pagi sahabat semua. Sarapan paginya dengan menu ala kadarnya dan sangat sederhana. Oke, langsung saja kita mulai sahabat semua. Mari makan ya. Ini hari ini Irda ada terong bulat ya. Jadi rebus nih sama maknya tadi. Langsung aja kita. Nah, timunnya juga bagi-bagi makan timun. Oke, bagi-bagi makan timun. Serta ada ikan mujair bakar. Langsung saja sahabat semua, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi dikasih lalapan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukuri apa yang ada. Dari pagi-pagi sudah dibikinkan nila bakar sama maknya. Emang beda kalau serba bikin sendiri. Lebih higienis. Pagi-pagi nggak dibikinkan sayur ya, ini makan dengan menu seperti ini. Kadarnya Burung bakarnya mantap. Mantap. Kebetulan hari ini lagi cuti, jadi santai-santai, banyak santainya di rumah. Ini sebenarnya tadi sangunya untuk
dibawa untuk ke tempat kerja, tapi dia nggak tahu kalau saya cuti. Saya diem-diem aja. Udah siap-siapin. Sekalinya saya nggak kerja. Buat kejutan. Nah, orangnya lagi keluar, saya pergi ke pasar. Tapi nggak tahu kalau aku nggak kerja. Masih ada. Mencair masih ada sobat. Nambah lagi aja. Nasinya juga nambah lagi kayaknya. Sarapan banyak banget ya. Ini bukan sarapan namanya, makan. Makan pagi. Memang beda. Pikiran istri sendiri luar biasa. Sudah panggil-panggil. Piaraan. Ngiu, ngiu.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, tuntas sobat semua. Terima kasih buat sobat semua yang berkenan untuk menonton videonya. Terima kasih supportnya sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.